jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pada pagi ini dengan bersaat teduh di hadapannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera, dan kuasa dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Mulia bagi Allah kita, Yesus Kristus. Tidak ada satu Allah pun yang sama seperti Allah kita. Termulia, Kau termulia. Hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada-Mu kalau pagi ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami berada di masa-masa yang semakin tidak pasti seperti ini, tetapi kami masih bisa beribadah kepada-Mu. Sungguh itu adalah anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kami. Tuhan, kami rindu setiap puji-pujian yang kami angkat kepada-Mu dapat menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan, itu juga boleh menjadi firman Tuhan yang membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan mengasihi Yesus di dalam hidup ini, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai ibadah pada pagi ini, dari awal sampai dengan akhirnya, dan biarlah nama Yesus Kristus yang semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bapak Ibu Saudara, disilakan untuk duduk kembali. Pagi ini kita ingin sama-sama memuji Allah kita. Kita mau memuji kebesaran Allah kita. Sungguh besar Kau Allahku. Saudara, pada pagi ini kita juga ingin mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita gunakan satu menit ke depan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Singer akan menyanyikan baitnya yang kedua untuk mengiringi kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. We will.
Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, lihatlah setiap diri kami. Sampai sedalam-dalamnya, Bapa, hati, pikiran kami dan perbuatan kami. Kami sadar kami orang-orang berdosa. Sekalipun Kau telah menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, namun Tuhan, Kau tahu bagaimana pergumulan kami melawan dosa dalam kehidupan kami. Ampunilah ya Bapa apa yang kami telah lakukan, terlebih lagi apa yang kami rencanakan dalam hati dan pikiran kami. Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menerangi kami, sehingga kami dengan jujur mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami hanya berharap ibadah ini boleh Engkau perkenan dan Engkau layakkan kami ya Bapa. Terlebih lagi nanti kami menerima perjamuan kudus dari Tuhan, Engkau yang layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Saya mengundang kepada segenap jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan segenap jemaat di sepanjang abad dan di segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita, Pendeta Johannes Aurelius. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan satu pujian. Why have you chosen me? Thank you.
bersyukur kita boleh tetap beribadah pada hari ini. 我们要感谢上帝今天还给我们机会可以敬拜他。 Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. 让我们一起祷告主上帝引领。 Bapa sertai kedua hambamu ini. 天父求你与两位仆人同在。 Sertai kami semua. 你也与我们每一个人同在。 Kami sudah siap beribadah mendengar firman-Mu ya Tuhan. 我们预备好了敬拜，要聆听你的话。 Bapa kiranya hati pikiran kami boleh dibukakan. 求你开通我们的心思意念。 Karena Roh Kudus bekerja dalam diri kami semua. 让圣灵在我们心中做工。 Kuatkanlah kami ya Papa. 求你坚定我们的心。 Tetap bisa menjalankan firman di tengah pandemi ini. 让我们可以遵行你的话。 Dengar doa kami ya Papa. 垂听我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉靠耶稣基督圣名。 Amin. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 8 kita akan baca dalam bahasa Mandarin dan kemudian bahasa Indonesia. 我们要读一节的圣经，《使徒行传》第一章第八节。《使徒行传》第一章第八节，我们先用中文念一遍，以后用英语文来重复。 使徒行传第一章第八节，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 我们已经读了神的话，凡默想并遵行的人有福了。 Kita akan merenungkan satu topik menjadi saksi Tuhan. 我们要思想一个题目，成为主的见证人。 Saudara, ayat ini sangat penting dan menjadi pembuka dalam penulisan seluruh kitab para rasul. 这是一节非常重要的经文，开启了使徒行传使徒们所做的工作。 Sekaligus sebagai suatu tanda bahwa pelayanan para rasul sebagai permulaan gereja dimulai. 也证明了一些使徒们的工作是初期教会的开始。 Karena itu saudara, kata saksi menjadi kunci dalam pelayanan mereka. 因此呢，这个见证人成为服事当中的一个要旨。 Saudara mengabarkan Injil sekaligus karena sebagai saksi. 我们去传福音，因为我们是神的见证人。 Saudara, orang tidak akan bisa mengabarkan Injil jikalau dia belum menjadi saksi. 我们不能传福音，若我们还不是成为神的见证人。 Nanti kita akan melihatnya dengan lebih dalam lagi. 等下我们会更深入的去了解。 Mengapa? 为什么呢? Karena saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. 因为见证人是一个当时他们亲眼看见经历那事情的发生。 Dan di dalam pengadilan ini digunakan sebagai bukti kebenaran. 那么在法庭里面，那么这些见证人呢，他们成为供证人。 Jadi seorang saksi itu harus betul-betul mengetahui, mengalami sendiri peristiwa yang akan dia nyatakan. 那么身为一个见证人，他自己要亲身去看见或者经历那事情的经过。 Dan kalau itu didatangkan ke pengadilan, berarti itu sebagai bukti kebenaran. Saudara, aku ingat oleh Tuhan, bagaimana saudara bisa menjadi saksi Tuhan? Kita harus menjadi Kristen dulu. Bagaimana kita menjadi Kristen? Oleh Roh Kudus. Kita menjadi ciptaan baru. Susira, Roh Kudus itu melahirbarukan kita semua. Lalu kita menjadi percaya kepada Yesus.
Menurut pemahaman saya, kalau kita belum lahir baru, kita tidak mungkin bisa percaya Yesus. Kalau kita belum mengalami kehidupan yang baru, kita tidak mungkin bisa percaya Yesus. Pikiran dan hati kita belum dibuka oleh Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus. Karena itu saudara, lahir baru itu penting sekali. Sehingga kepercayaan kita adalah kepercayaan yang sejati. Dari situ saudara, kita semua bisa berseru dalam doa kepada Allah Bapa. Karena saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Ini semua disaksikan, dituliskan di dalam ayat-ayat Alkitab. Jadi, saudara dan saya mau menjadi saksi Tuhan, harus menjadi Kristen dulu. Orang non-Kristen bisa enggak jadi saksi Tuhan? Orang non-Kristen tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Mungkin mereka bisa tahu Alkitab. Mereka tahu gereja. Tetapi saudara, menjadi saksi Tuhan tidak bisa dengan sungguh-sungguh di dalam. Nah saudara, cukup aneh juga, Tuhan tidak memakai malaikat. Tuhan tidak pernah memakai malaikat dalam memberitakan Injil. Tapi justru Tuhan memakai saudara dan saya, manusia biasa. Mengapa? Karena kita manusia biasa itulah yang mengalami sendiri keselamatan lewat berita Injil. Malaikat tidak pernah mengalami keselamatan. Kalau malaikat jatuh dalam dosa, dia langsung berdosa selamanya, tidak diselamatkan. Malaikat jatuh dalam dosa, maka dia menjadi setan-setan. Dia berdosa dalam kekekalan. Mereka tidak mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mereka tidak membutuhkan pemberitaan Injil. Tapi malaikat yang tidak berdosa, malaikat yang tidak berdosa, ya dia suci selama-lamanya juga. Nah, mereka tidak juga mengalami keselamatan. Mereka tidak pernah mengerti arti diselamatkan. Karena itulah mengapa Rasul Petrus mengatakan bahwa malaikat-malaikat pun menyelidiki, pengen tahu keselamatan itu seperti apa. Malaikat memang memperhatikan. Tetapi malaikat tidak pernah mengerti keselamatan itu. Saudara dan saya yang mengerti keselamatan. Mengapa? Karena kita semua berdosa. Dan arti berdosa, kita perlu keselamatan anugerah Tuhan. Sehingga ketika kita menerima keselamatan, kita betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Maka saudara, menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi berarti siap untuk menceritakan keselamatan hidup kita kepada orang lain. Ketika saudara dan saya diselamatkan, suka kita begitu besar.
maka kita ingin bagikan kepada orang lain. 那我们很愿意把这个喜乐分享给别人。 Karena itu kata saksi dipakai kata marturia. 所以呢，这个见证的原文，他用的词是 marturia. Nah, karena dipakai kata marturia, saksi, berarti saudara dan saya juga siap menghadapi ancaman nyawa kita menjadi martir. 以至于呢，我们成为见证人以后，那我们要预备心为主殉道。 Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 10. 主耶稣在马太福音 mengatakan kalau engkau diperhadapkan di hadapan mahkamah agama. 若是你面对这个宗教的审判, karena kesaksian Injil. 因为你为福音做见证, jangan takut. 你不要惧怕, apa yang harus engkau katakan? 你要说什么? Karena Roh Tuhan akan bekerja menolong kita harus berkata apa? 因为圣灵要帮助我们要说什么怎么回答? Tuhan Yesus juga katakan engkau juga harus siap untuk martir bagi Tuhan. Nah, 你有预备心, 生命的威胁, 那么为主殉道, mau jadi pengikutku? 你要成为我的跟随者, mau menjadi pengikut Yesus? 成为跟随耶稣的门徒, seperti Yesus menderita, maka kamu harus menderita. 就好像耶稣受苦呢, 我们也同样要受苦。 Bahkan ada sebagian orang dipersiapkan Tuhan untuk siap mati martir. 那么上帝也预备了有一群的跟随者，他为主殉道。 Sekarang banyak ajaran gereja maunya senang semua. 今天有很多教会的教导呢，只要我们那些喜乐的。 Ikut Tuhan sejahtera. 那么跟随耶稣平安。 Ikut Tuhan sehat walafiat. 那么跟随耶稣身体健康。 Ikut Tuhan kaya raya. 跟随耶稣成为富有的人。 Ikut Tuhan senang-senang. 跟随耶稣欢喜快乐。 Seorang penyair sastrawan Inggris abad ke-17 namanya Francis Qualls. 17世纪的英国有一个诗人名叫Francis Qualls， mengatakan tidak ada mahkota tanpa salib. 他说没有一个冠冕是不经过十字架的。 Kata-katanya singkat sekali. 他的这个这一句话很简单。 No cross, no crown. 你没有经历十字架就没有冠冕。 Nah, sudah seorang anak Tuhan bernama Richard Whitley. Ya, 有一个神的儿女叫做 Richard Whitley. Mengatakan semua orang suka kebenaran berpihak kepadanya. Nah, 有许多人他们喜欢这个真理呢，在他的一边。 Maksudnya kebenaran itu menunjuk kepada dia gitu. Nah, 就是指向他自己。 Tetapi tidak semua orang suka berada di pihak kebenaran. 但是 不喜欢有人站在真理那一边。 Saudara, orang kebanyakan suka kalau dia dibela bahwa dia benar. 那我们每个人都喜欢有人维护你是对的。 Karena itu suatu bonus keuntungan. 因为这是给你利益。 Tetapi kalau kita berada di pihak kebenaran, berani tidak? 当我们站在真理的一方面，你有这个勇气吗？ Saudara, orang Kristen harus siap-siap berisiko. 那我们身为基督徒要预备承担这一切后果。 Seperti perkataan penyair tadi, no cross, no crown. 就好像刚才英国的诗人所说的，没有十字架就没有冠冕。 Kita ingin orang lain membenarkan kita. 我们愿意别人维护我们。 Kita ingin kebenaran di pihak kita. 我们愿意这个真理在你的这一边。 Tetapi apakah kita suka berada di pihak kebenaran? 那我们是否也愿意站在真理那一边? Berdiri di pihak kebenaran. 我们站在真理这一边。 Bukan kebenaran yang membenarkan kita. 不是那个真理维护我们。 Saya berikan suatu contoh. 我举一个例子。 Seorang ibu mau belanja ke pasar membeli daging iga. 那么有一个 妇女她到市场上去买肉， ya, daging rusuk sapi. 她要买这个肉，牛肉。 Bang, berapa bang harganya sekilo? 她就问了多少呢，一公斤的价钱。8000 rupiah. Oh, 8000 den. Misalnya,
比如说这是八千整, mahal betul. Cuma kui. Tidak bisa kurang kah? Kui sama. Wah ini sudah murah bu. Oh, ini jing sih sangat murah. Oke lah, coba timbang. Nah, apa? Nih, kau cek一 下. Berapa? Berapa? 3 kilo. 3 kg. Berapa harganya? Berapa harganya? Ya 24.000. Yang 24.000. Waduh, padahal tulangnya yang begitu banyak masa 24.000. Mana kutuh nama tu, cuma se 24.000 ni. Abang itu mengatakan beli iga ya mesti beli tulangnya bu. Saudara kita seringkali ingin menikmati. Tapi kita tidak pernah mau berjuang sebelum menikmati. Orang yang berada di atas. Sudah betul-betul berhasil. Kita harus tahu bahwa dia memiliki perjuangan yang panjang. Tidak mungkin dia langsung dalam waktu satu hari mencapai puncak. No crown, no cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Saudara, menjadi Kristen berarti saudara dan saya harus siap untuk memikul salib Yesus. Nah, kalau kita sudah menjadi Kristen, maka kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Saudara dengan percaya kepada Yesus, maka saudara saya menerima kuasa menjadi anak Allah. Saudara, kata kuasa di sini Yohanes 1:12 itu kata eksousia. Ini berkenaan dengan kedudukan kita sebagai orang percaya. Kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Itu namanya eksousia. Berarti kedudukan kita, posisi kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Itu dengan percaya kepada Yesus. Maka dengan urapan Roh Kudus, kita menerima kuasa. Tapi kuasa di sini beda dengan eksousia. Kuasa di sini adalah dunamis. Yaitu kuasa yang mengubah hidup kita. Dalam satu momen pertobatan. Supaya saudara juga dengan momen pertobatan itu berproses dalam pengudusan. Kita terus disempurnakan. Sehingga kita menjadi saksi Tuhan yang efektif. Jadi sudah dunamis itu kuasa yang terus bekerja. Bermula dari itu kita dilahir barukan. Kita bertobat. Kita mengerti. Tapi kemudian proses. Karena hidup kita masih berjalan ke depan. Nah, waktu kita sedang berjalan dalam proses inilah Roh Kudus terus bekerja. Di sinilah kuasa Firman juga bekerja. Kita jatuh bangun. Karena kita orang lemah. Tapi justru dari situlah kuasa Tuhan menjadi efektif. Sehingga kita menjadi saksi yang efektif. Karena kita ngalami sendiri. Misalnya doa kita. Dijawab Tuhan. Nah, kita bisa bersaksi kepada orang lain bahwa bersandar Tuhan, berdoa pada Tuhan itu penting.
我们信靠上帝是很重要的。 Saudara, di abad ke-20, 在20世纪, ada seorang perempuan namanya Johnny Erickson Tada. 有一个妇女叫Johnny Erickson Tada. Nah, sudah dia seorang wanita yang ceria sekali. 她是一个很乐观的一个妇女。 Tapi sudah pada usia yang masih muda, 17 tahun. 在她年轻17岁的时候, dia mengalami kelumpuhan seluruh tubuhnya dari leher di atas ini sampai ke bawah ujung kaki. 那么她就经历了一个病，就是从颈项到脚这个瘫痪了。 Yang berfungsi hanya bagian atasnya kepala. 那么只有头部有这个感觉，有这个作用。 Kenapa? 为什么呢？ Karena peristiwa itu terjadi waktu dia menyelam di laut. 因为这个事情的发生是他在海底潜水的时候。 Saudara yang tahu olahraga menyelam tahu kalau menyelam di bawah laut itu harus hati-hati, kalau tidak memang bisa paling maksimal pasti mati. 做潜水的人要非常非常的留意这个危险，要不然呢有生命的危险。 Nah, mungkin dia juga kurang hati-hati sehingga terjadi sudah kelumpuhan dari leher ke, sampai ke bawah ujung kaki, semuanya lumpuh total. 他可能不过小心，在潜水的时候就发生了这个意外。 Dia hidup setelah sejak usia 17 tahun itulah dia hidup dengan kursi roda. 那么从17岁开始呢？ 他就一直坐在轮椅上生活。 Pasti mengalami pergumulan. 当然这个生命有很大的挣扎。 Tapi Tuhan mengubah hidupnya. 但上帝改变了他的生命。 Sehingga dia menjadi kuat. 以至于他有能力。 Bahkan dengan keadaan demikian dia tetap produktif. 以至于在这样的情况之下， 他在生命中有很多的果效。 Dia menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. 他成为上帝的这个见证人。 Bahkan dipanggil salah satu kesempatan pada waktu Billy Graham KKR besar-besaran di Amerika. 当格佩里在美国举行大布道会的时候， dan mengetahui hal ini Presiden Amerika pun mengangkat dia sebagai wakil konsili kaum cacat nasional. 以至于他在那个布道会里可以为主做见证呢。 以后呢，总统邀请他在一个大会上。 Saudara bisa cari di Google, ya, Google internet, tulis aja Johnny Erickson Tada, pasti ketemu. 那我们可以在网上去寻找他的这个资料。 Bahkan kisah hidupnya difilmkan tahun 1979. 那么他的生平呢，在1979年呢，可以录制成一个影片。 Judulnya Johnny. 题目叫做 Johnny. Nah, sudah pada waktu dia diangkat sebagai salah satu tim dari konsili kaum cacat nasional. 那么当他被选为这个残废人士的一个代表时， dia akan biasa terbiasa masuk ke istana presiden Amerika. 那他就可以自由进出这个总统府。 Maka sudah investigasi FBI harus berperan dengan baik. 所以呢，这个 FBI 呢，在这一方面要非常非常的留意。 Semua orang harus disidik jarinya. 那么大家都要这个检查他们的这个指纹。 Ketika sidik jarinya mau diambil， 当他们要拿这个 Johnny 的这个指纹的时候， loh， tidak bisa， 不能够， tidak bisa sampai 5 kali。 好几次，5次都不能。 10 jari kanan tangannya. 这个手指，这个手指的这个指纹。 Tidak bisa diambil sidik jarinya. 他们不能拿到。 FBI ini kebingungan. 这个 FBI 呢就头痛了，怎么办呢？ Gimana nggak bisa saudara sidik jarinya? 拿不到他的指纹。 Akhirnya mereka tersadar. 后来他们醒悟。 Ibu Johnny ini udah lumpuh total. 因为这个 Johnny 这个妇人已经完全的瘫痪。 Sehingga dia tidak pernah bisa menggerakkan tangan dan kakinya. 以至于他不能动他的手脚。 Sehingga perlahan-lahan sidik jarinya itu sudah tanda petik hilang.
Memang kulit mungkin berganti dengan kulit, tapi lama-lama hilang. Beda dengan tukang kayu. Di mana menggunakan tangannya bekerja keras. Maka sidik jari akan semakin kelihatan. Tapi ini Bu Joni ini tidak pernah menggunakannya. Garis-garis sidik jarinya perlahan-lahan hilang. Saudara-saudara, tentu Ibu Joni tetap punya jejak-jejak yang indah. Yaitu kesaksiannya, kata-katanya. Bagaimana dia bisa menolong banyak orang. Saudara, kenapa sidik jarinya kok bisa hilang? Karena tidak pernah digunakan. Saudara, kalau saudara dan saya tidak menggunakan kesempatan menjadi saksi Tuhan. Jejak-jejak kehidupan Kristen kita bisa hilang. Saudara, kalau kita tidak menggunakan kesempatan untuk menyaksikan Injil perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka saudara perlahan-lahan akan apa? Menjadi semakin layu di hadapan Tuhan. Kita semakin tidak bisa mengerti arti kuasa Roh Kudus yang bekerja. Saudara, tentu Ibu Joni Tada ini tidak dikatakan jejak-jejaknya hilang. Ya, secara manusia saudara dia tidak punya sidik jari. Ya, memang wajar. Tetapi jejak-jejak kehidupan Kristianinya jelas sekali. Karena dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Maka saudara-saudara dan saya diminta oleh Roh Kudus, didorong untuk menyebarkan Injil. Jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saya anggap Yerusalem dan Yudea itu seperti di lingkungan sendiri. Orang-orang di keluarga kita, sanak famili kita, Samaria. Orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin tetangga kita, mungkin tempat kerja kita, mungkin tempat sekitar pabrik kita, sudah sampai ke akhir dunia. Maksudnya apa? Ujung bumi dalam terjemahan Indonesia. Nah, susira sebetulnya pengertiannya sampai akhir dunia. Yaitu bahwa sampai dunia ini berakhir nantinya. Sampai Yesus datang kedua kali. Saudara dan saya harus menjadi saksi Tuhan. Jangan takut. Karena Roh Kudus kuasanya menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Yang akan mengajar kami ya Bapa. Bagaimana seharusnya menjadi saksi Tuhan. Bapa, kami harus menjadi orang Kristen. Dilahirkan baru percaya kepada Yesus.
Karena ini adalah awal yang paling penting. Baru setelah itu ya Bapa, Engkau memakai kami menjadi saksimu. 以后呢, 你要使用我们成为你的见证人, bukan berdasarkan kekuatan kami, 不是靠着我们的能力, tapi berdasarkan kekuatan dari Tuhan. 那是来自你的能力, Tuhan Roh Kudus yang akan menolong kami. 主啊, 圣灵要帮助我们, sehingga kami boleh menjadi saksi yang efektif dimanapun kami berada. 让我们无论在什么地方都可以成为有效的见证人。 Berkatilah ya Bapa firman-Mu ini. 求你赐福你的话, dengar doa kami. 垂听我们的祷告, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉靠耶稣基督圣名。 Amin. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberikan setiap yang kita miliki hanya bagi Yesus Kristus. Bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki. Pikiran dan perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. 도와 di hadapannya. Bapa, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu persembahan yang kami berikan ini dapat digunakan untuk memajukan pelayanan Tuhan, dan biarlah melalui persembahan ini juga nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu berikutnya disilakan kepada gembala kita, Pendeta Yohanes Aurelius. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kita bisa beribadah bahkan juga dengan perjamuan kudus di awal bulan yang ketujuh. Kita bersyukur. Sekali lagi saya ingatkan kepada jemaat untuk jaga protokol kesehatan, sebab COVID telah bermutasi, varian baru menjangkiti banyak orang dengan cepat. Sungguh kita membutuhkan anugerah, belas kasihan dan pertolongan Tuhan, tapi kita harus mengikuti protokol kesehatan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur saudara kita Debi Lidiawati telah diterima sebagai anggota GKI Surabaya lewat keputusan majelis, ya. Kita bersyukur dan saya percaya saudara kita Debi yang sudah bersama kita sekian tahun akan melayani bersama terus-menerus dengan baik dan tentu menjadi anggota yang baik, ya. Kita bersyukur, nanti kita akan mendoakan dalam doa syafaat, ya. Nah, saudara, doakanlah juga untuk gereja kita supaya Tuhan terus menolong dan memimpin bagaimana seharusnya berjalan demikian, khususnya live streaming. Kita sadar SDM penata layanan kita terbatas, kiranya Tuhan menolong kita semua. Saudara, inilah pengumuman yang saya bisa berikan kepada kita sekalian. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Saat ini Bapa, kami mau bersyukur untuk saudara kami Debbie Lidiawati yang sudah diterima sebagai anggota gereja GKI Surabaya. Berkatilah ya Bapa pekerjaannya, masa depannya, dan yang terpenting pelayanannya bersama kami di GKI Surabaya. Kau sertai juga keluarganya di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk Bank Indonesia, bagaimana mengatur keuangan di negeri ini bersama dengan Menteri Keuangan, sehingga ekonomi bisa tetap berjalan dengan baik. Tolong bagaimana juga bisa mengatur tingkat inflasi dengan setepat-tepatnya, sekaligus juga dengan pertumbuhan ekspor serta perkembangan ekonomi di Indonesia. Kami mau berdoa Bapa untuk Satgas COVID-19 yang sangat berat sekali tugasnya dalam rangka untuk meredam penyebaran COVID yang menyebar begitu cepat akhir-akhir ini. Bahkan ada yang memperkirakan bisa sampai 2 minggu Tuhan, karena itulah dilakukan PPKM darurat untuk membatasi pergerakan setiap orang supaya penyebaran COVID bisa dikurangi seminimal mungkin. Tolong ya Papa, di masa-masa penantian inkubasi orang-orang yang terpapar, terinfeksi virus, tolonglah Bapak jikalau boleh berikan banyak kepada masyarakat daya tahan tubuh yang kuat, sehingga inkubasi dilawan oleh imunitas tubuh, apalagi telah dilakukan penyuntikan vaksin. Pimpinlah ya Papa tugas-tugas Satgas COVID ini. Embur Tua menyerahkan juga untuk Majelis Keuangan Sinode GKI dengan seluruh stafnya. Pimpinlah bagaimana bisa mengatur keuangan sinode dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadi keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Namun juga yang terpenting, bagaimana berkat-berkat Tuhan yang sudah diterima boleh disalurkan dengan baik dan dengan tepat untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi keselamatan bagi banyak orang. Berkatilah ya Papa Majelis Keuangan Sinode kami beserta serap stafnya. Terima kasih Kau telah mendengar seru doa kami Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doxologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus akan memimpin kehidupan saudara sekalian untuk menjadi saksi Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Ibadah kita pada pagi ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua.